أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. الحمد لله الذي بعث النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق من رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين ومنعم الشاكرين. وأشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين، ورحمة الله تعالى بالعالمين. سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت بالتوراة موسى هاديا وبنى البتول فعلم الإنجيلا، وفجرت ينبوع البيان محمدا فسق الحديث وناول التنزيلا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، خير ما أحييكم به تحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم، وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين، وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا، وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله. تم سكلي سيا بشكر كحضرة الله سبحانه وتعالى dapat bersama di rumah Allah ini, Masjid Al-Wahhab. Mudah-mudahan kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fuyudat, dengan mawarid, dengan ataya, dengan irfan, dengan ilmu, dengan wijdan, sesuai dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab, yang Maha mengurniakan. Semoga kita dikurniakan oleh Allah rezeki yang zahir, lebih-lebih lagi rezeki yang batin. Rezeki yang batin, ma'rifatullah, zauq merasa sedap dalam ibadah, merasa al-uns, dapat bermesra ketika sedap berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa ketenangan di dalam kehidupan, merasa kebahagiaan dalam menunaikan kewajipan dan tanggungjawab sebagai orang yang beriman, merasa sapaan kasih sayang dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala ketika diuji dengan ujian, lalu dia tidak menyalahkan takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasakan ketenangan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pemberian rohani, pemberian batin, yang kalau nak dibandingkan dengan pemberian yang zahir, tidak akan terkira. Karena itulah para
Nabi dan Rasul. Mereka itu hati mereka sentiasa menerima akan pemberian-pemberian ini. Sebab asrar, sir yang ada dalam hati mereka itu hidup, sehingga ketenangan yang mereka rasa tidak seperti orang-orang yang lain. Sujud hati mereka di muka bumi ini di atas sajadah, tapi batin mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukran jazilan al-fadil ustaz pengerusi majlis yang memperkenalkan saya. Rasa kerdil juga saya lah. Nah, saya ingin sebutkan sekarang saya sudah tidak lagi mengajar di UIA. Nah, sudah 2 tahun memilih untuk tidak mengajar dan bergerak bebas sebegini. Sudah 2 tahun dan sekarang dilantik menjadi penasihat syariah di Galeri Ilmu, penerbit buku-buku agama dan majalah-majalah agama. Nah, pun begitu, terima kasih Al-Fadhil Ustaz perkenalkan saya. Demikian, pakcik saya memang benar yang mencorakkan banyak kehidupan saya, dan saya tidak pernah lupa sejak kecil. Beliau selalu bangkit sebelum subuh, dan selepas subuh beliau tidak akan lupa membaca surah Yasin, Ad-Dukhan, surah Al-Mulk dengan surah As-Sajdah, sehingga saya hafal surah-surah ini. Pakcik saya sudah meninggal dunia, Tuan Haji Yusuf bin Melan. Demikian mak saya sudah meninggal dunia. Kita sedikit ambil masa untuk sedekahkan Fatihah untuk keduanya dan untuk mak ayah kita. Nah, semua sekali. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Daripada sekarang, jangan lupa untuk selalu dan senalu kita berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Syaban. Doa ini pernah Nabi baca ketika bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban. Oleh kerana Rajab telah berlalu, tidak mengapa untuk kita terus potong Allahumma barik lana fi Syaban. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Syaban. Apa maksud barakah di sini? Barakah di sini ada kaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dulu pernah Nabi doakan dengan perkataan yang sama. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Doa ini Nabi pernah ucapkan dan valid sampai hari kiamat. Ya Allah, berkatilah akan umatku di awal pagi mereka. Para ulama mengatakan yang dikatakan orang yang diberkati di awal pagi mereka itu, satu, orang yang bangkit solat subuh dan selepas subuh dia tidak tidur melainkan dia beramal. Apakah dengan zikir, baca Quran, dengan salawat, ataupun duduk dalam majlis ilmu, ataupun mentelaah kitab, ataupun berbuat kebaikan yang lain sampai terbit matahari. Orang ini termasuk di dalam doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku di awal pagi mereka. Kategori orang yang masuk di dalam doa Nabi tadi telah kita sebutkan sama. Begitulah dia orang yang diberkati oleh Allah di bulan Rajab. Kita akan lihat mereka akan gunakan semahunya masa, peluang, ruang, keadaan
untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diteruskan pada bulan Syaban. Nah, sehingga ulama mengatakan amalan yang mereka tumpukan itu sangat berkesinambungan. Kerana tiga bulan ini, tiga bulan adik-beradik. Bulan Rajab, bulan Syaban, bulan Ramadan. Bulan Rajab itu bulan untuk bercucuk tanam. Bulan Syaban, bulan untuk menyirami tanaman tadi. Bulan Ramadan, untuk memetik hasil mahsulnya. Orang yang bercucuk tanam, kalau dia menanam sesuatu di tanah, di situ ada kaca, ada kayu, ada lalang, ada rumput, ada sampah, mana mungkin yang ditanam nanti akan boleh tumbuh. Kerana itu, bersihkan dahulu batas itu, bersihkan dahulu kebun itu. Ini tamfilan kepada kaca dosa dan maksiat, kayu ghaflah dan tidak ingat kepada Allah. Demikian lalang-lalang, lalai dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan dahulu. Untuk membersihnya dua jalan. Satu, beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kena banyak taubat kepada Allah. Karena itu, dibersihkan dahulu diri itu di bulan Rajab. Kerana itu ulama katakan nak membersihnya dengan jalan istighfar. Khusus amalan yang dibuat di bulan Rajab, istighfar. Sebab itu kita diajar oleh para salafun salih setiap hari di bulan Rajab pagi 70 kali diangkat tangan, Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya, Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya, Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya, 70 kali di awal awal Rajab. Nah, petang 70 kali, paling kurang setiap hari 140 kali istighfar. Sehingga kalau kita dengan guru-guru kita dilagukan, Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya, Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya, Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya, sampai 70 kali pagi. Petang nanti 70 kali juga. Ditakdirkan tak sempat petang, malam. Begitulah, tak kurang dilantunkan. Ini tarbiyah guru pada kita. Inilah amalan para salafun salih. Dan tidak meninggal akan sayyidul istighfar di bulan Rajab. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udzu bika min sharri ma sana' abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sahihul Bukhari. Siapa yang baca istighfar ini dengan yakin ketika siang, meninggal sebelum malam, meninggal siang itu juga ahli syurga. Siapa yang baca dia malam dengan yakin, meninggal sebelum siang, maksudnya malam itu juga meninggal ahli syurga. Hadirin, Allah dah bagi ini dengan pada kita. Nah, jangan tinggal. Sekali siang, sekali malam. Alangkah beruntungnya siapa yang membaca sayyidul istighfar ini setiap kali selepas solat. Maka hidupnya akan tenang. Sebab dia telah baca tadi. Satu. Dua. Dia yakin dengan janjinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih. Nabi berkata bukan hanya hawa nafsu. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ وَإِلَىٰ وَحْيٌ يُحَىٰ. Sudah pasti betul. Oleh kerana itu, hidupnya itu sangat positif pada hari itu. Demikian pada siangnya. Sebab dia tahu, dia akan buat yang terbaik. Kalau ditakdirkan dia meninggal, dia sudah ada tiket lepas daripada api neraka, sayyidul istighfar. Jangan ditinggalkan. Begitulah kita diajar sampai akhir bulan Rajab, banyakkan istighfar. Di bulan Syaban, tanaman tadi
yang telah kita tanam jangan dibiarkan, tapi disirami dengan air. Siramkan tanaman itu. Air itu sifatnya sejuk. Amalan yang sifatnya sejuk adalah salawat. Karena itu, kalau di bulan Rejab kita banyak beristighfar, di bulan Syaban banyak salawat. 15 Syaban turunnya perintah untuk bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bulan ini 15 Syaban, 2 hari lepas semalam, nah, diturunkan firman ini. Dan inilah dia ibadah yang paling utama. Ibadah yang paling mulia, salawat. Ibadah yang paling utama, solat sembahyang. Ibadah yang paling mulia, salawat. Sebab Allah ketika memerintahkan hambanya untuk solat, cukup dengan waqimus salah, dan dirikanlah solat. Zakat, wa'atuz zakah, dan tunaikan zakat. Haji, wa'atimul hajja wal umrata lillah. Cukup dengan begitu. Tetapi apabila perintah salawat tidak cukup dengan menyuruh kita, malah Allah memulakan dengan zatnya yang mulia, barulah para malaikatnya yang hampir dan dekat dengannya, barulah disuruh oleh kita, kepada kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, Allah dahulu dan para malaikatnya bersalawat ke atas nabi. Tidak pernah ada riwayat yang menyebutkan Allah bersembahyang, Allah keluarkan zakat, Allah puasa, Allah haji, Allah umrah. Tidak pernah. Tetapi jelas dengan huruf ta'kid inna, sesungguh-sungguhnya. Memang ini perkara yang serius dan benar, huruf ta'kid ini. Allah dan para malaikatnya, Allah dahulu yang paling mulia, para malaikatnya bersalawat ke atas nabi dengan fi'il mudhari', yusalluna fi'il mudhari', fi'lul mudhari' yuaddi ila al-istimrar. Salawat itu dengan fi'il mudhari', itu dengan fi'il mudhari', fi'il mudhari' yuaddi ila al-istimrar, menunjukkan berterusan. Sampai bila? Sampai bila-bila. Sampai bila? Sampai bila-bila Allah bersalawat. Para ulama mengatakan, antaranya Asy-Syaikh Al-Munawi di dalam kitab Fadailul A'mal, demikian disebut oleh Asy-Syaikh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi dalam kitab beliau Fadailul A'mal, dan masyayikh yang lain. Salawat kalau datang daripada tiga sumber, berbeza maknanya. Salawat daripada Allah, Allah merahmati nabi. Salawat daripada malaikat, para malaikat memohon keampunan untuk nabi, tapi bukan dosa, tetapi mungkin kesalahan, sebab nabi maksum, tidak berdosa. Salawat daripada makhluk untuk diangkatkan kedudukan dan darajat nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Karena itu salawat adalah perintah yang paling mulia, dan ini diperintahkan kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, hendaklah kamu bersalawat. Di sini ulama khilaf apakah salawat itu wajib ataupun sunat. Maka pendapat yang mengatakan dua-dua betul. Karena itu wajib, siapa yang tidak bersalawat kepada nabi dalam solat, batal solatnya. Setelah solat, maka itu menjadi sunat. Maka dua-dua ada hukum di situ. Bersalawatlah ke atas nabi dan bagilah salam ke atas baginda dengan salam yang sempurna.
Siapa yang diperintahkan untuk salawat? Orang yang beriman. Maka kata ulama, tanda seorang itu beriman, dia bersalawat ke atas Nabi SAW. Tanda orang yang beriman, dia banyak bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Karena itu banyak-banyak bersalawat. Tinggal berapa belas hari lagi ini. Bulan ini bulan salawat. Hadirin jangan tinggal. Salawat yang terbaik. Itulah salawat yang dilantunkan dalam ibadah yang terbaik. Ibadah sembahyang adalah ibadah yang paling besar yang Allah kurniakan kepada hamba. Ibadah sembahyang, ibadah paling besar yang hamba persembahkan kepada Allah. Karena itu, apa sahaja yang ada dalam solat itu yang terbaik. Berdiri yang paling baik, berdiri ketika solat. Duduk yang paling baik, duduk ketika solat. Position keduduk ketika solat. Bacaan yang terbaik, bacaan yang ada di dalam solat. Karena itu salawat yang terbaik, salawat di dalam solat. Ternyata salawat itu adalah salawat Ibrahimiyah. Kenapa salat Ibrahimiyah? Satu, sebab Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berketurunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, Nabi kita berasal daripada Nabi Ismail alaihi salam. Sebab itu di dalam salawat, salat tahiyat akhir kita baca salawat Ibrahimiyah. Keturunan Nabi akhirnya nanti bersambung kepada Nabi Ismail. Ittifaq ulama daripada Nabi Muhammad sampai kepada Adnan. Sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab ibni Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr ibni Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrik bin Ilyas ibni Mudhar bin Nizar bin Ma'd bin Adnan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu ittifaq ulama. Adapun Adnan sampai kepada Nabi Ismail itu khilaf. Maksudnya khilaf, jalurnya tu khilaf. Tapi ittifaq ulama akhirnya sampai kepada Nabi Ismail alaihi salam dan berketurunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebab itu kita baca salawat Ibrahimiyah. Yang kedua, sebab Nabi Ibrahim mendapat pangkat yang paling tinggi dalam tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ketika Nabi naik Mi'raj, berjumpa langit pertama Nabi Adam alaihi salam, yang kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi masalam, yang ketiga Nabi Yusuf alaihi salam, yang keempat Nabi Idris alaihi salam, yang kelima Nabi Harun alaihi salam, yang keenam Nabi Musa alaihi salam, yang ketujuh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ulama ahlul adwaq, ulama ahlul adwaq, ulama yang menjalani kehidupan batin, batin mereka menuju kepada Allah. Mereka mengatakan tujuh maqam menuju Allah. Sesuai dengan setiap lapisan langit itu ada nabinya. Tidak dibicarakan hari ini sebab kita nak masuk tajuk ambang Ramadan. Tak masuk lagi ini, baru mukadimah. Sedikit. Kenapa Nabi Ibrahim? Kerana maqam paling tinggi menuju Allah, maqam Nabi Ibrahim alaihi salam. Sehingga dikatakan ulama, ketika Nabi dimi'rajkan berjumpa dengan Nabi Adam, itu maqamnya maqam muhdith ataupun maqam mengenal diri. Ada perbicaraannya tahun depan. Naik langit yang kedua, Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya. Nabi Isa hidup tanpa ayah, tapi Allah bagikan ruh kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Maka maqam ini namanya maqam ruh. Nabi yang ketiga, Nabi Yusuf alaihi salam, kacak. Maka maqam ini namanya maqam jamalullah, maqam kecantikan Allah. Ada huraiannya tahun depan. Naik langit yang keempat, berjumpa dengan Nabi Idris alaihi salam. Allah telah rasakan mati dan Allah rasakan syurga kepada Nabi Idris. Maqam ini namanya maqam fana, meleburkan diri, mematikan diri. Dan maqam jannah, syurga, juga tahun depan. Yang kelima,
jumpa dengan Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun berdakwah dengan Nabi Musa, tapi Nabi Harun disukai oleh kaumnya. Maqam ini namanya maqam kasih sayang, mahabbatullah. Maqam yang keenam, maqam Nabi Musa. Nabi Musa bermunajat dengan Allah di Bukit Tur Sina. Maqam ini namanya maqam munajat. Dan yang paling tinggi yang saya ceritakan ini, Nabi Ibrahim alaihi salam. Baginda berada di kemuncak langit yang ketujuh. Sebelum seterusnya, lepas itu Nabi akan naik ke Sidratul Muntaha, naik langit yang ke-8. Langit yang ke-9, Mustawa. Naik yang ke-10, Al-Hadrah Al-Qudsiyah. Ketika itu tidak ditemani siapa lagi. Hatta Malaikat Jibril tidak menemani Nabi. Last kali adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Maqam ini namanya maqam tauhid. Sebab Nabi Ibrahim telah lebur fana dirinya. Sudah mendapat pangkat al-khullah, khalil. Dalam kecintaan kepada Allah punya 7 tingkat. Disebut oleh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Ibn Isa Al-Halabi di dalam kitab beliau Haqa'iqun Anit Tasawuf. Pangkat paling tinggi dalam kecintaan bukan hubb tetapi khullah. Hanya 2 orang Nabi yang dapat pangkat ini, Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi Ibrahim dipanggil Khalilullah, Nabi Muhammad dipanggil Khalilullah, tapi lebih daripada itu lagi Habibullah. Nabi Ibrahim, kenapa? Sebab beliau telah leburkan dirinya fana, tidak melihat ananiyah, keakuan, tetapi hanya melihat syuhud kepada asma'nya Allah, wahdatul asma', syuhud kepada sifatnya Allah, wahdatul sifat, syuhud kepada af'alnya Allah, wahdatul af'al, sehingga sanggup untuk menyembelih anaknya sendiri. Yang akhirnya Allah katakan kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya, wahai Ibrahim telah benar engkau ketika membenarkan akan mimpi. Maka akhirnya dimuliakan Nabi Ibrahim, diselamatkan Nabi Ismail, disembelih domba ataupun kambing yang besar. Ini berlaku bila dalam peristiwa Rajab. Kerana mulianya Rajab itu keterlibatan 3 makhluk yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril alaihi salam yang menemani Nabi dan ditemani oleh kenderaan para Nabi dan Rasul, Burak. Maka 3 makhluk yang mulia ini memuliakan lagi bulan Rajab. Sehingga Rajab itu kata ulama adalah terdiri daripada 3 makhluk ini. Ra, Jim, Ba, Rajab. Ra, Rasulullah SAW. Jim, Malaikat Jibril AS. Ba adalah Burak. Ini pun tahun depan cerita panjang tentang Rajab itu. Baru kita masuk tajuk diambang Ramadan. Nah, sahabat, kehidupan mereka itu adalah Ramadan. Kenangan mereka itu adalah Ramadan. Ini yang disebut oleh guru kami Syekh Al-Faqih Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari. 6 bulan sebelum Ramadan. Kita berapa hari lagi ni? Sahabat 6 bulan sebelum Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan 6 bulan dulu. Bukan beberapa hari tinggal ini, 6 bulan dulu. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Setelah berada di bulan Ramadan, para sahabat luar biasa. Kita cerita kemudian. Selepas Ramadan, 6 bulan lagi berdoa. Ya Allah, Allahumma taqabbal minna ma fi Ramadan.
Ya Allah, terimakanlah ibadah apapun yang kami lakukan di bulan Ramadan. Terimakanlah ya Allah, 6 bulan lagi berdoa. Sebelum Ramadan dah doa supaya berjumpa Ramadan. 6 bulan lepas Ramadan sepanjang kuliahnya berdoa, ya Allah taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana, semua dalam Ramadan. Sebab itu sahabat, kenangan mereka itu adalah Ramadan. Sehingga setiap minggu, setiap bulan, setiap hari itu nilai bagi mereka adalah Ramadan. Dan itulah yang disebutkan oleh Nabi. Orang-orang hamba-hamba yang faham hakikat Ramadan, sahabat. Sebab itu mereka keluar daripada madrasah Ramadan, betul-betul menjadi insan Rabbani, bukan jadi insan Ramadani. Yang ulama sebut kun Rabbaniyan wala takun Ramadaniyan. Jadilah hamba Allah yang Rabbani, jangan jadi hamba Allah yang Ramadani. Apa maksudnya? Bulan Ramadan sahaja pulut buat amal, tapi lepas daripada Ramadan ghaibul ghuyub. Nah, sahabat tak, sebab mereka tahu hakikat Ramadan itu. Yang disebutkan oleh Nabi, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamanna an takuna sanatu kulluha Ramadan." Kalau umatku tahu betapa ganjaran kelebihan di bulan Ramadan, nescaya mereka nak, kalau boleh setiap tahun, setiap tahun itu nilainya adalah Ramadan. Sahabat dapat ini. Sebab itu iman para sahabat sentiasa naik, naik, naik. Sebab apa? Sebab mereka tahu Allah yang mereka ibadahkan, yang mereka sembahkan di bulan Ramadan itu Allah yang sama juga ada di luar Ramadan. Tinggal lagi rahmat, fuyudat, mawarid, ataya, pemberian Allah lebih lagi di bulan Ramadan. Karena itu luar biasa. Mereka tahu itu hanya ada di bulan Ramadan. Mereka bersungguh buat amal. Di luar Ramadan pun mereka sungguh buat amal. Sebab bukan senang nak dapat pahala seperti di bulan Ramadan. Karena itu pertingkatkan amalan di luar Ramadan terbalik dengan kita. Di dalam Ramadan pulun buat amal, di luar alhamdulillah habis dah kita sebulan hari itu khatam 30 juzuk, kemudian i'tikaf, sedekah dan sebagainya, alhamdulillah hilang daripada masjid 3 bulan. Karena itu hakikat ini dirasai oleh siapa? Oleh sahabat. Itulah yang Nabi sebut benar-benar ambil akan pedoman daripada sahabat. Ashabikan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku seperti bintang di langit. Siapapun yang kamu ambil untuk jadikan pedoman, kamu akan dapat panduan daripadanya. Kerana itu mereka mendapat satu title yang lebih tinggi daripada pangkat wilayah. Wali, wali Allah sebutkan apa sahaja nama mereka. Dalam riwayat Al-Imam Tabarani, tidak berkumpul 4 orang melainkan ada di kalangan mereka itu wali abdal. Ada wali yang namanya abdal, ada namanya autad, ada namanya rajabiyun, ada namanya autad rajabiyun, ada namanya ghaus. Paling tinggi wali itu adalah kutub. Setiap zaman ada satu, ada 4 orang kutub. Ini disebut oleh Syekh Yusuf An-Nabhani di dalam kitab beliau Jami' Karamatil Awliya. Tapi pangkat wilayah ini, kewalian ini setinggi mana pun tak boleh dapat, tak boleh dapat lawan pangkat taradhi. Pangkat taradhi, sempat pangkat taradhi radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, tak boleh lawan. Sahabat lebih tinggi daripada wali, sebut apapun kewaliannya. Apa kelebihan mereka itu? Sebab mendapat tarbiyah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka jadi insan yang rabbani,
bukan hanya Ramadan. Sebab itu hadirin, para sahabat kenapa jadi begitu? Sebab mereka faham akan hakikat Ramadan. Yang ulama sebut Ramadan, ra ridwanullah, keridaan Allah, mim mahabbatullah, kecintaan Allah, dad damanullah, jaminan daripada Allah, alif ulfatullah, kelembutan Allah, nun nurullah, cahaya daripada Allah. Semua yang ada pada Ramadan tadi, nah, sehingga itu mereka dapat hakikatnya itu. Sebab tidak ada kurniaan yang lebih besar melainkan di bulan Ramadan. Tidak ada sesuatu pemberian yang lebih berharga melainkan di bulan Ramadan. Sehingga disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab beliau Al-Ghunniyah li Talibi Tariqil Haq. Beliau katakan, berbicara tentang tempat ketua pada seluruh tempat, Makkah Al-Mukarramah. Berbicara tentang rumah, rumah yang paling mulia adalah Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Berbicara tentang masjid, masjid yang paling mulia Al-Masjidul Haram. Berbicara tentang lembah, valley, valley yang paling mulia bukan Kelang Valley, Baitul Laham, Hebron, tempat dilahirkan Nabi Isa alaihi salam. Berbicara tentang kitab, kitab yang paling mulia Al-Quranul Karim. Berbicara tentang Nabi dan Rasul yang paling mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang hari, hari yang paling mulia hari Jumaat. Berbicara tentang malam, malam yang paling mulia Lailatul Qadar. Berbicara tentang cincin, cincin yang paling mulia cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang tongkat, tongkat yang paling mulia. Nah, takut saya jangan sebut tongkat Ali. Tongkat Nabi Musa alaihi salam. Bulan yang paling mulia, bulan Ramadhan. Tidak ada bulan yang disebut namanya dalam Al-Quran 12 bulan itu melainkan hanya dan hanya Ramadhan. Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tidak ada. Kalau dalam majlis ilmu sebegini tiba-tiba ustaz yang terkenal sebut salah seorang nama di kalangan kita di sini, itu sudah membanggakan kita, malam ni tak boleh tidur. Belum lagi kalau seorang pemimpin negara yang hebat dalam ramai jutaan orang mendengar ni ceramah beliau, tiba-tiba disebutnya nama Haji Ikram dalam ramai-ramai ni, menteri pun tidak sebut, Haji Ikram pasti tak boleh tidur malam tu. Dalam banyak-banyak bulan, kenapa Allah sebut bulan Ramadan? Bermakna bulan ini sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan bulan ini ada pada ra, mim, dad, alif, nun. Kerana itu kalau dibandingkan dengan bulan-bulan lain, hati akan bercahaya dengan ilmu dan iman. Tetapi di bulan Ramadan, hati akan bercahaya dengan lantunan Al-Quran. Kalau berbicara Nabi dengan umat, maka Nabi akan bagi syafaat kepada umat masing-masing. Di bulan Ramadan, Nabi akan bagi syafaat kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Demikian diampunkan dosa dan kesalahan mereka dan dilepaskan daripada api neraka. Kalau berbicara tentang tempat, Makkah dan Madinah, dua negeri yang tak boleh dimasuki oleh Dajjal di akhir nanti, hari akhir kiamat, hari akhirat. Nah, ternyata iblis dan syaitan ini belum lagi sampai ke sana, di bulan Ramadan telah terbelenggu mereka di bulan Ramadan. Idza jaa Ramadan futihat abwaabus samaa' wa ghuliqat abwaabun naar wa suffidat asy-syayaatiin. Apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu langit, maksudnya pintu rahmat, akan ditutup apa-apa pintu neraka untuk dibagi akan
surga pada kita seluas-luasnya dan dibelenggu akan syaitan. Karena itu hadirin, di bulan Ramadan ini Allah bagi ridwanullah, Allah bagi keridaannya. Keridaan Allah untuk orang yang berbuat taat. Sebab itu tidak ada orang yang paling banyak buat amal ibadat solat wajib, lebih lagi bagi sunat, melainkan di bulan Ramadan. Kan di bulan Ramadan kita jadi rajin sembahyang tarawih, bukan 20 rakaat, 100 rakaat. Dekat Yaman, dekat Yaman, masjid di sana solat tarawih tidak satu waktu. Masjid A dulu sembahyang habis 20 rakaat, baru masjid B. Orang daripada masjid A tadi pergi ke masjid B 40 rakaat. Nah, barulah masjid C, barulah di khatam bila subuh nanti. Tak ada cerita 8 ke 20, 8 ke 20. 8 pula the most fastest masjid in Melaka. Dicarinya tak ada. Itu tepuk dada tanya iman. Tepuk dada tanya iman. Tak ada lagi bicara 8 28 8, tak ada, ada. 80 ke 60, 40 ke 30, itu yang dibicarakan. Ha, orang yang besar berbicara tentang sesuatu nombor yang besar. Orang yang kecil cerita tentang 8. Nah, tidak mengapa, elok daripada tak ada kan, elok daripada tak ada, tak mengapa. Dalam kaedah menyebut ma la yudraku julluh la yudraku kulluh, apa yang tak boleh buat semua jangan tinggal semua. Saya bukan persoalkan ya, 8 ke 20 saya tak persoalkan, silakan saja, yang penting sembahyang. Nah, tapi sudah pastilah kalau orang nak bagi kita RM20,000 dengan RM8,000, yang mana kita mau ambil? Itu baru duit, belum lagi yang nilainya pahala, belum lagi di bulan Ramadan yang diganda-gandakan pahalanya. Nah, stop dekat situ. Karena itu Allah redha pada orang yang berbuat amal. Tidak ada orang yang paling banyak buat amal melainkan di bulan Ramadan. Orang yang paling banyak khatam Quran di bulan Ramadan, paling banyak bersedekah di bulan Ramadan, Allah redha itu. Karena itu buat semua itu semangat mungkin. Allah kalau sudah redha dengan seseorang, walaupun satu dunia tidak redha padanya, orang itu orang yang berjaya. Tapi kalau dia paling banyak pengikut, paling banyak harta, paling terkenal nama, paling ramai pengikut, tapi kalau Allah tidak redha, sama dengan Haman, sama dengan Harun, sama dengan Fir'aun. Qarun sama dengan Fir'aun sahaja jadi bahan api neraka. Tapi kalau Allah sudah redha, itu orang itu mendapat kebahagiaan dunia dan hari akhirat. Siapa yang Allah bagi redha? Sebab redha ini nilainya sangat mahal, lebih mahal daripada syurga. Redha kalau banding dengan syurga, lebih mahal syurga, lebih mahal redha. Dalam Quran menyebut wa ridwanullahi akbar, keridaan daripada Allah lebih besar lagi. Hadirin, ini ada di dalam bulan Ramadan. Gapaikan dia, carilah dia. Nah, saya ringkas-ringkaskan sahaja untuk buka-buka sahaja supaya kita fikir semua ini. Mim mahabbatullah, kecintaan Allah. Orang kalau dia sudah mencintai seseorang, orang itu orang yang istimewa. Cerita zaman universiti dulu ni, cerita zaman college dengan zaman sekolah dulu ni. Nah, Abang Ngaji dengan Kak Ajah sekarang jadi suami isteri. Mak Ajah dengan Pak Haji sekarang, alhamdulillah dah ada anak cucu dah pun. Macam mana berjumpa dulu dekat universiti? First memandang, falling in love terui. Falling in love. Akhirnya serius. Dah jadi orang yang tersayang. Nah, disuruh buat assignment satu je, tiga assignment dia siap. Kawan saya
Maaf nak buka rahsia sikit nah. Ni live ke ni? Mudah-mudahan dia tak tengok nah. Di UIA saya temankan dia hantar sate. Dia bukan saya, jangan salah faham ni. Dia adalah sembedi perempuan nah. Apa di sini panggil ya? Sembedi orang yang dicintai lah. Panggil apa sini? Saya tak nak sebut girlfriend boyfriend ni, saya tak nak. Terjemah macam mana? Kawan perempuan, girlfriend eh? Kawan perempuan yang istimewa. Saya menemani dia hantar sate Ustaz Syamsul ke asrama Muslimat. Ya Allah, disebab apa? Sebab yang dicintainya tadi ingin nak makan sate. Berapa? 10 cucuk je. Dibelinya 40 cucuk. Satu cucuk pun dia tak bagi kat saya. Habis dibagi je dengan ni. Hadirin, kalau dah bertunang, tiba-tiba tunang itu perlukan duit, bagi tahu dengan kita sebab kita fiancé dia. I nak guna duit lah. Ni waktu belajar ni. Berapa? 300 ringgit? Fine. Saya pinjamkan kamu 500 ringgit. Sebab kamu sudi jadi orang yang special in my heart. Berhutang kan? 300 ringgit. Tapi dibagi hutang berapa? 100 ringgit. Ketika sampai hari yang bahagia, dia menjadi isteri kita. Dan kita bagi tahu, Ani, apa panggil Ani ke? Sayang, Ani, Ani itu madu. Sayang, abe, hala ke? Hok 500 dulu tu, kira tak ada apa, kosong-kosong, demo tak payah-payah. Pasal demo, sudi menjadi pemaisuri hati saya. Jadi hok 500 dulu tu, ia kosong-kosong. Nah, kenapa? Sayang punya cerita. Kerana sayang, bila nak berjumpa pukul 7 pagi, message sebelum subuh dia tunggu. Kenapa? Kerana sayang. Ini yang pepatah Arab menyebutkan hubbuka li syai'in yu'ma wa yusam. Kecintaanmu pada sesuatu menyebabkan kau pekak dan engkau buta, tak kira apa orang kata. Yang penting I dah falling in love dengan Abang Haji itu. Ini kasih sayang makhluk dengan makhluk. Kasih sayang Allah luar biasa. Hadirin, sepatutnya kalau kita dibagi sesuatu nikmat lalu kita salah guna, sepatutnya kita layak menerima azab dan siksa. Sebab kita tak guna nikmat dengan betul. Berapa banyak kita tidak guna nikmat yang betul. Mata yang Allah bagi, ilmu yang Allah kurniakan, kesihatan, malah ruh dan kekuatan ini. Kenapa Allah tidak matikan kita? Boleh saja. Dalam keadaan begitu pun bila kita berdoa, Allah tunaikan. Bila kita merintih, Allah kabulkan. Walhal dosa kita itu Masya Allah, patutnya tak layak untuk dapat itu. Sebab mahabbatullah, kecintaan Allah tak pandang itu semua. Sehingga seorang hamba meninggal tapi dia bertaubat kepada Allah sebelum meninggalnya, riwayat membawa sepenuh dunia, sepenuh bumi akan dosanya, lalu dia mohon ampun kepada Allah, Allah balas dengan sepenuh bumi akan pengampunannya kepada orang itu. Itu untuk bulan biasa. Macam mana dengan bulan Ramadan? Bulan ini Allah kasih dengan kita hadirin. Karena itu banyak-banyak buat amalan. Yang ketiga, dhamanullah. Ini janji daripada Allah. Pelaburan yang mana lebih hebat daripada Ramadan? Man taqarraba alayya fi khaslatin kana kaman adda faridatan fima siwa, wa man taqarraba alayya bin nawafil binafilatin hadith. Man taqarraba alayya bi nawafilin aw binafilatin kanat
كانت كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه بفريضة كان كمن أدى 70 فريضا فيما سواه. Di bulan Ramadan sahaja, siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah, man taqarraba fihi bi khaslatin, siapa yang mendekatkan dirinya dengan Allah dengan satu yang sunat, kana kaman adda faridatan fi ma siwa, seumpama dia melakukan satu yang wajib, wa man adda fihi bi faridatin kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwa, siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan satu yang amalan fardu sama dengan 70 fardu di bulan lain. Banyak-banyak buat sembahyang sunat di bulan Ramadan. Hadirin yang zaman pop ye-ye dulu, cermin mata gelap, seluar Yankee, nah, zaman duduk pop ye-ye dulu ni, banyak-banyak qada di bulan Ramadan. Qada sembahyang sama dengan wajib, bermakna akan dapat 70 yang wajib. Banyak-banyak sembahyang, lepas sembahyang, sembahyang lagi, lepas sembahyang, sembahyang lagi. Saya nak kongsikan satu amalan pada malam ini, nah, izinkan saya dalam 10 ke 15 minit lagi, nah. Hadirin, semua kita nakkan bulan Ramadan. Sebab kita sebut apa tadi? Di bulan Rajab, bulan bercucuk tanam. Bulan Syaban, bulan menyiram tanaman. Bulan Ramadan, bulan memetik hasil mahsulnya. Sebab kita dah tanam dan kita dah siram di bulan Ramadan, petik sahaja hasil mahsulnya. Sehingga ulama katakan keutamaan yang ada di bulan Rajab ada pada 10 yang awal. Sebab itu malam satu Rajab tidak ditolak doa. Bulan Syaban keutamaannya ada di 10 pertengahan. Sebab itu ada padanya 15 Syaban, nisfu Syaban. Ramadan keutamaannya ada pada 10 yang akhir. Ada malam apa? Lailatul Qadar. Itu kita cari. Tapi jangan lupa, kasihnya Allah pada saya dan tuan-tuan, tidak perlu menunggu Ramadan. Tidak perlu menunggu 10 yang akhir. Ini saya kongsikan amalan. Amalan tu ada dalam buku ni. Ini amalan guru saya yang diijazahkan pada saya. Nanti di akhir saya akan kongsikan beberapa. Antaranya amalan ini. Jangan ditinggal. Nabi sebut dalam hadis riwayat al-Imam Tabrani, arba'un ba'dal 'isya kamithlihinna fi lailatul qadar. Arba'un ba'dal 'isya kamithlihinna fi lailatul qadar. 4 rakaat sembahyang, Nabi tak sebut wajib ke sunat, tapi ulama kebanyakan mengatakan sunat. 4 rakaat yang dikerjakan selepas solat Isya, pahalanya itu seperti mengerjakannya pada malam Lailatul Qadar. Al-Imam Qutubil Irsyad wa Ghawthil Ibadi wal Bilad, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau sebutkan dalam kitab beliau An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, beliau katakan satu solat, satu rakaat kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar sama dengan 30,000 rakaat. Kalau 4 rakaat berapa? 120,000 rakaat. Ini boleh kita dapat setiap malam. Tak perlu menunggu Ramadan. Kalau Ramadan betul, itu memang istimewa lagi. Tapi ini khas untuk 4 rakaat selepas solat Isya. Jangan tinggal, hadirin. Jangan tinggal. Sembahyang sunat ataupun sembahyang fardu yang tak selesai lagi, fardunya masih lagi banyak hutang, jangan sembahyang sunat. Itu pendapat mu'tamad dalam mazhab kita Asy-Syafi'i. Tapi tidaklah haram. Kerjakan sembahyang wajib, sebab itu adalah wajib, hutang. Dia macam hutang. Bersedekah dengan hutang, lebih baik hutang bayar daripada kita sedekah banyak tapi hutang ni 5 purnama tak dibayar. Jadi cerita lain nanti, nah. Karena itu usahakan. Saya cerita pada saya ni, telinga saya paling dekat dengan mulut saya. Azam, azam. Setiap malam di masjid baik, di rumah baik.
jangan tidak solat 4 rakaat lepas solat isya. Bagi orang yang ada hutang, sembahyanglah qada 4 rakaat, zuhur ke asar ke, kalau subuh, subuh 2 kali. Kalau orang yang clean, tak ada hutang, sembahyang 4 rakaat. Macam mana? Contoh, lepas solat isya nanti, usalli fardul isya rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala, sembahyang 2 rakaat. Angkat lagi, usalli sunnatul isya rakaataini, tak payah sebut ba'diyah lagi, lillahi ta'ala, alhamdulillah, cukuplah 4 rakaat itu. Pahalanya seperti mengerjakannya pada malam Lailatul Qadar. Jangan tinggal. Hatta kalau duduk sekalipun, jangan tinggal. Sembahyang sunat boleh duduk, tapi kena potong 50 markah. Bukan saya sebut, hadis. Salatul qa'idi nisfu ajri salatil qa'imi. Sembahyang orang yang duduk ketika dia sihat, maka separuh pahala sembahyang orang yang berdiri. Tapi kalau dia duduk memang tak sihat, itu tidak mengapa, dapat pahala full. Nah, saya sebut ni kita azam. Nah, pahalanya itu setiap malam kita dapat. Di bulan Ramadan lagi special. Sudah pasti kita dapat 4 rakaat sebab kita solat tarawih kan paling kurang 8. Nah, lebihnya 20 dan tinggi lagi. Hari setiap malam kita dapat. Itu belum betul-betul Lailatul Qadar lagi. Kalau itu kalau berjumpa dengan Lailatul Qadar, bukan saja solat, zikir dan sebagainya. Hadirin, ini jaminan daripada Allah. Allah akan bagi pahalanya di bila? Di bulan Ramadan. Dan di akhir Ramadan Allah dah janji. Di awal pertengahan Allah dah janji. Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan awalnya rahmat, pertengahannya adalah keampunan, dan di akhirnya itqun minan nar, dilepaskan daripada api neraka. Apa guna kita di dunia harum nama, terkenal seantero dunia, paling kaya dan berharta, paling terkenal dan paling glamour, tapi hari akhirat masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu pertahankan akidah, jangan murtad satu, jangan syirik dua, jangan kafir tiga. Hadirin, alif ra mim dot dot tadi jaminan Allah. Allah kan jamin bagi. Alif ulfatullah, kelembutan Allah. Kita ni banyak dosa, biar Allah lembut dengan kita. Bila? Di bulan Ramadan. Banyakkan berbuat amal, antaranya apa? Bangun pada waktu malam, jangan tinggal. Kalau kita nak tahu dekat tak dekat kita dengan Allah, lihat bagaimana Allah dalam hati kita. Kalau kita nak tahu dekat tak dekat Allah dengan kita, lihat berapa banyak kita lakukan qiyamul lail di malam hari. Guru saya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, beliau bagi tahu kemuncak kepada kasih kepada Allah, kalau ditakdirkan esok meninggal dunia, apakah kita bersedia ataupun tidak. Ini tanda Allah cinta dengan seseorang. Man ahabba liqa' Allah ahabballahu liqa'ah. Siapa yang nak kasih sayang cinta kepada Allah, jumpa Allah, maka Allah akan sayang dan cinta jumpa dengannya. Kenapa? Sebab dia dah tahu, dia sudah jaga dirinya, jangan berbuat maksiat dan dosa. Dia berbuat amal semahunya, dia takarrub berbuat amal semahunya kepada Allah. Kalau Allah panggil dia, dia suka berjumpa dengan Allah. Lau fahiman nas husnat talaqi lahabbabat tafarruqa min ajlit talaqi. Kalaulah seseorang itu tahu hakikat indahnya satu pertemuan, nescaya dia mau akan satu perpisahan, kematian, untuk pertemuan yang lebih indah bersama dengan Allah. Dia tak kisah. Sebab dunia ini jambatan ke akhirat. Ad-dunya jisrul akhirah, jambatan kepada akhirat. Sebab kita dulu berasal daripada akhirat, berasal daripada alam lahud, alam arwah, alam jabarut, alam malakut. Tiga alam ini namanya alam amri, alam hakiki, alam seni.
Tinggal lagi ketika Allah berfirman, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan kehidupan dan kematian untuk tes kamu, siapa di kalangan kamu yang paling bagus amalannya. Ternyata tiga alam ini, alam ghaib, alam seni, alam hakiki, alam arwah, alam lahut, jabarut, malakut, itu bukan untuk dites manusia. Di alam mana dites manusia? Alam bawah, alam sufli, alam mulki, alam musyahadah, alam dunia. Orang bila sudah lulus dekat sini ni, maka dia nak berjumpa dengan Allah, sebab memang alam dia alam jabarut, alam dia alam ruh dahulu. Nah, karena itulah hadirin, orang yang sebegini kalau Allah panggil, kalau Allah panggil untuk berjumpa dengannya khair, sebab itu kekasihnya yang memanggilnya. Dunia ini zindagi hai, dunia zindagi hai, bahut mukhtasar, lekin akhirat zindagi hai, hamesha hamesha. Dunia tempat timpangan buat sementara sahaja, akhirat kekal abadi. Ah, karena itu Nabi ketika malaikat maut datang, apa kata malaikat maut? A'aqbidu ruhak am kuntu zairan? Saya datang ni nak cabut nyawa kamu ke nak ziarah-ziarah saja untuk Nabi saja? Kita tak tak dan Nabi roti canai, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nabi tak, Nabi pilih, A'aqbidu ruhak am kuntu zairan? Saya mai ni nak cabut nyawa ke ataupun nak ziarah saja? Nabi tahu pertemuan yang indah berjumpa dengan Allah. Lau fahiman nasu husna talaqi la habbaba tafarruqa min ajli talaqi ar-rafiqul a'la ar-rafiqul a'la. Aku mahu jumpa dengan Tuhanku yang maha mulia. Nun Ramadan, ra mim dot alif nun, ra ridwanullah, mim mahabbatullah, dot damanullah, jaminan Allah, alif ulfatullah, kelembutan Allah, nun nurullah, orang yang berpuasa menahan diri daripada lapar dan dahaga. Demikian al-kaffu an sanis sab'i wal lisani wal batni wal yadi wal rijli wasairil jawarihi anil atham. Orang ini jaga pendengaran, penglihatan, jaga perut, jaga lidah, jaga kaki, tangan, seluruh anggota badan, jangan berbuat maksiat. Orang ini Allah akan bagi nur, sebab orang yang tinggalkan maksiat mukanya bercahaya, sebab hatinya bercahaya. Ketika Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik umur 13 tahun di Madinah, kata Imam Malik, iqra ya ulam, baca wahai budak. Imam Syafi'i baca kitab Muwatta tanpa lihat kitab, buru-buru baca dalam akal, dalam hafal. Rupanya beliau telah khatam 7000 hadis dalam kepala beliau, Imam Syafi'i, tremendous dari segi ingatan. Terkejut Imam Malik, orang lain tulis, beliau hafal dari segi ingatan. Sampai Imam Malik panggil, ya ulam ta'al, wahai budak mai dekat. Imam Malik perhati tengok muka beliau, kata Imam Malik, inni ra'aitu nuran fi wajhi fala tudfi'ha bil ma'siyah. Aku lihat di wajah kamu ada nur, ada cahaya, jangan padam cahaya itu dengan maksiat. Nur apa? Nur hidayah Allah, nur ma'rifah, nur wijdan, nur pemberian. Tapi dipadamkan dengan maksiat, dengan ghaflah, dengan mengumpat, dengan dosa, hasad dan sebagainya. Hadirin, di bulan Ramadan kita berusaha jaga semua tadi itu. Sebab itu ada nur, ada nur, bukan sahaja di kalangan manusia, nanti di kalangan kita bersama dengan manusia lain nanti di hari kiamat nanti. Naam. Dapat semua ini, jadilah kita orang yang berjaya untuk menggapai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan daripada puasa, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa, kerana dia sudah mendapat 8 tadi ini. Ridhanya Allah, kasih sayangnya Allah, mahabbatullah, jaminan daripada Allah, damanullah, ulfatullah, kelembutan Allah, nur daripada Allah. Benar-benar orang ini orang yang bertakwa. Macam mana nak tahu?
Macam mana tahu dia bertakwa? Dia orang yang takut kepada Allah takwa. Dia qaf qanaah, dia merasa sedikit, dia merasa syukur kepada Allah. Waw wara, dia tidak lakukan dosa besar, tidak mengekali dosa-dosa yang kecil. Ya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa. Ta qaf waw ya. Dan orang ini berjalan di muka bumi, dia takut-takut terpijak duri-duri maksiat. Itu namanya takwa. Ketika Ubay bin Ka'ab ditanya oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, "Ya Ubay, mat taqwa?" Wahai Ubay, apa itu takwa? Lalu kata Ubay, "Ya Amirul Mukminin, ama salakta tariqan alaihi ashwaq?" Apakah tuan pernah berjalan di satu jalan yang ada duri? Kata Amirul Mukminin Sayyidina Umar, "Na'am, fama fa'alta idan?" Apa yang tuan buat? Apa kata Sayyidina Umar? "Ijtahadtu wa shammartu." Aku akan berhati-hati dan aku akan angkat jubahku. Kata Sayyidina Ubay, hakadat taqwa, itu taqwa. Orang yang bertakwa dapat kita tahu. Makan, dia jaga-jaga. Minum, dia jaga-jaga. Pandangan, matanya tak lihat sebarangan. Demikian, bercakap, berjaga cakap dia. Itu orang yang bertakwa. Sehingga dirangkumkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajha, orang yang bertakwa hasil daripada Ramadan dapat kita lihat dengan empat sifat yang dia bawa: al-imanu bit-tanzil, wal-khawfu minal jalil, wal-amalu bit-tanzil, wal-qana'atu bil-qalil, wal-isti'adab liyaumir rahil. Empat ini yang terakhir. Orang yang bertakwa dapat kita lihat. Satu, al-khawfu minal jalil, dia takut kepada Allah yang mulia. Orang yang takut dengan makhluk, dia akan lari daripada makhluk. Takut dengan tikus, dia akan lari daripada tikus. Lebih lari lajunya daripada abang haji lagi. Kalau harimau, lagi lari dia, lagi laju dia lari. Takut kepada makhluk, lari daripada makhluk. Datang nampak bayang-bayang kawan, berhutang dengan dia tujuh purnama, janji tak bayar-bayar, lari cabut sebab takut dengan makhluk. Orang yang takut dengan Allah semakin hampir dan dekat kepada Allah. Satu, itu kita lihat dia makin dekat kepada Allah. Dua, orang ini wal amalu bitanzil, dia beramal apa yang diturunkan oleh Allah, ajaran Quran, hadis dan sebagainya. Wal qanaatu bil qalil, dia rasa syukur walaupun sedikit rezeki yang dia perolehi. Wal isti'adat liyaumir rahil, dia bersentiasa sedia untuk hari yang dia akan berjalan kepada Allah, itu atas nama kematian. Nah, hadirin, persiapan kita untuk menghadapi Ramadan, di samping saya banyak cerita tentang ruh tadi, tentang batin. Nah, kita nak bersedia jumpa Ramadan ni kena tahu juga hukum hakam. Jangan kita makan di siang hari ataupun tengah orang adhan, mi megi masih dalam mulut. Haji dah adhan dah, sayang nak dibuang. Kan dibuang ni membazir, dimakan lagi setengah pinggan. Bungkuih puasanya hari tu. Sebab dia tidak tahu hukum hakam. Di Sarawak pernah berlaku satu kisah. Orang lelaki makan megi dua mangkuk tengah hari. Ustaz tanya, ini cerita betul? Saya bukan kreat, saya bukan saja-saja jual minyak, tak. Cerita betul. Orang lelaki makan megi dua mangkuk siang hari. Ini Ustaz. Ustaz tanya, kenapa kamu makan di siang hari? Apa sakit kamu? Dia kata, Ustaz, saya potong sayur, terkena tangan saya ini pisau, lalu keluar darah. Bukankah antara perkara yang membatalkan puasa keluar darah? Kata Ustaz, ya Allah, darah ini darah haid dan nifas, bukan darah ini. Hadirin, sebab itu beramal mesti dengan ilmu.
Buku ni ada jual kat luar tu ya. Buku ni nama itu Saumaradin. Buku ni nama itu Saumaradin. Saya tulislah ni sebenarnya tahun lepas ni. Hadirin nanti kalau ada kesempatan tengok-tengoklah buku ni nantilah. InsyaAllah permasalahan terkini, ubat-ubatan dan sebagainya ada dalam ni. Mohon maaflah tuan ustazlah, saya bukan nak mempromot buku ni tak. Alang-alang kawan kami ada bawa jauh daripada KL. Bolehlah dapatkan buku ni. Harganya pun murah insyaAllah. Nah, boleh kita beli untuk diri, untuk anak-anak, untuk pelajari balik apa yang membatalkan puasa supaya jangan bila luka batal puasa. Jangan. Nah, ada hukum hakamnya. Kita takut disebut oleh Al-Imam Ibnu Ruslan dalam kitabnya Az-Zubar, faman bi ghairi ilmin ya'malu fa amaluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa beramal tidak dengan ilmu, amalan yang ditolak tidak diterima oleh Allah. Kita kongsi sikit amalan untuk kita sama-sama beramal, nah supaya pahala kita besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan ikut saya nah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Itu dibaca 3 kali ataupun 4 kali. Pahalanya sekali baca, pahalanya seperti membacanya 72 ribu kali. Kenapa? Ya Allah, sekali kami sebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bagilah pahalanya fi kulli lamhatin, pada setiap kedipan mata. Manusia berkedip mata 48 ribu kali sehari. Wanafasi turun naik nafas, manusia turun naik nafas 24 ribu kali sehari. Campur dua tu 72 ribu kali sehari. Besar pahalanya walaupun sekali baca. Baca banyak kali pun tidak apa-apa. Nah, saya kongsikan 4 sahaja malam ini. Tuan-tuan ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja. Ya, malamnya tak ada apa. Itu saja. Usahakan untuk khatam baca yang tadi itu Bismillahirrahmanirrahim 786 kali setiap hari. Bermula daripada subuh sampai subuh esok. Kalau dah khatam cepat lagi elok. Maksudnya taklah semestinya sekali khatam. Kenapa 786 kali? Sebab ada satu ilmu namanya Hisabul Jumal. Setiap huruf ada nombor dia. Ba ada nombor dia, sin ada nombor dia, mim ada nombor dia. Campur Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Nah, siapa yang ada hajat yang besar-besar, bacalah 786 kali ini selama 7 hari berturut-turut. Maksudnya malam ni khatamkan 786, esok hari kedua sampai ke 7 insya-Allah. Saya tak nak sebut khasiat dia, tapi dah orang mengalaminya. Nah, besar fadilatnya. Hadirin, salawat ini sangat mahal. Sebab Nabi sebut, man qala Allahumma salli ala Muhammad wa anzilhu al-maq'ad al-muqarrab indaka yawm al-qiyamah wajabat lahu syafa'ati. Siapa baca salawat ni wajiblah baginya syafa'atku, kata Nabi. Nah, tuan-tuan ikut saya nak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'ad al-muqarrab indaka yawm al-qiyamah. Maksudnya ya Allah, rahmatilah ke atas pengguru kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tempatkanlah baginda di kedudukan yang hampir padamu pada hari kiamat nanti. Saya ingat izinkan satu lagi nah. Baik, tuan-tuan ikut saya. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma huwa ahlu. Itu sahaja hadis daripada Al-Imam Tabarani, hadis daripada Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Sayyiduna Ibnu Abbas, qala Rasulullah
sallallahu alaihi wa alihi sabaraka wa sallam, man qala, siapa membaca, jazallahu muhammadan ma huwa ahluh, semoga Allah membalas Nabi apa yang layak untuk Nabi. Ini namanya jumlah doa'iyah, khabariyah, lafzan, insya'iyah, maknan. Siapa yang baca ini sekali, kata Nabi, faqat at'aba 70 malakan alfa sabah, dia telah memenatkan 70,000 malaikat menulis pahala yang sebutan sekali tadi ini sebanyak 1,000 kali. 70 malaikat, mohon maaf, bukan 70,000, 70 malaikat menulis pahala yang kita baca tadi sekali sebanyak 1,000 pagi. Maka bacalah banyak-banyaklah semua amalan yang saya sebutkan tadi, ada dalam kitab ni, nanti dapatkanlah. Tuan-tuan sebut kami terima na. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ijazahkan semua amalan dalam buku ni, banyak amalan dalam buku ni, saya tak sempat nak habiskan, kepada semua yang hadir. Dan saya ijazahkan juga siapa yang ada hajat nak bagi dengan kawan dia, ijazahkan. Maksudnya daripada ustaz, ijazahkan kepada yang lain, cuma minta mereka baca Fatihah sekali itu saja. Untuk sambung sanad kita dengan guru-guru kita, saya ijazahkan. Tuan-tuan sebut kami terima. Yang tidur pun dapat juga, Pak. Yang dapat juga, nah. Yang tidur dapat juga sanad dengan biasa. Ini yang terakhir, buku ini amalan lepas solat, mengumpulkan wirid-wirid, amalan-amalan yang terkenal dan masyhur di kalangan para wali-wali Allah. Antaranya Ratib Al-Haddad. Saya rasa sudah kenal sebenarnya. Ratib Al-Haddad, Ratib Al-Attas, Ratib Al-Adrus, Hizbul Bahar, Hizbul Nasar, Hizbul Nawawi. Nah, antaranya amalan zikir yang kita lakukan lepas solat. Yasin pun ada dekat sini. Tahlil pun ada dekat sini. Malah semuanya ada terjemahan. Dan satu lagi, yang ini saya tak sempat kongsi panjang, tapi saya nak berkongsi juga. Saya nak berkongsi juga. Nah, siapa yang diuji oleh Allah sekarang, ataupun keluarganya diuji oleh Allah sekarang, mohon maaf ya, mungkin perbuatan orang, makhluk halus dan ni ustaz, mungkin, mohon maaf ya, sihirkan, santaukan, kita ikhtiar, kita ikhtiar. Dalam buku ni ada satu amalan namanya Hizbun Nawawi. Hizbun Nawawi, ada buku surat 33 kat sini. Ikhtiar, baca itu sekali subuh, sekali asar. Kalau tak sempat asar, bacalah malam. Ini pesan guru saya. Mohon maaf demi Allah, dalam masjid saya bagi tahu ni, bukan niat nak menjual kitab demi Allah. Tapi kita nak bantu sama-sama, sementara kita tidak ada. Nah, untuk ikhtiar, mungkin tuan-tuan dah lama dah berikhtiar dan sebagainya, mungkin belum ada hasilnya. Teruskan dengan besar. Tapi ada yang boleh membantu kita. Tapi ini khas untuk apa ni? Satu, pendinding rumah tangga. Yang kedua, untuk sihir, santau, dan untuk apa nama, orang mau jerit-jerit tu, apa nama tu, yang jerit-jerit, histeria. Ada satu amalan yang kuat dari pendidik kita dalam ni, namanya Hizbun Nawawi. Cari dan nanti lah. Dan saya ijazahkan juga, siapa yang beli buku ni, yang tak beli pun tak apa, saya ijazahkan untuk mengamalkan seluruh yang ada dalam kitab ini. Tuan-tuan sebut kami terima. Kepada ustaz-ustaz, kepada tuan-tuan guru, saya mohon maaf ya, saya bukanlah layak untuk bagi ijazah. Tapi bukan senang kita jumpa ni. Saya pun datang sini untuk menyambungkan tradisi ulama, biar kita beramal ada sanadnya. Izinkan saya ada dua pengumuman. Lancarkan kutipan. Minta saya lancarkan ni. Tak apalah, saya dengan rendah diri melancarkan kutipan derma untuk menampung program Masjid Al-Wahhab. Apa yang ada lah, bagi dalam tu, apa yang ada. Yang kedua, daurah kitab 8 langkah memahami bid'ah esok di Pusat Tarbiyah Mahmudiyah di Bukit Duyung jam 9 pagi. Daurah tu daurah kitab saya. Nama kitab tu 8 langkah memahami bid'ah. Saya rasa ada jual kat luar.
InsyaAllah tuan-tuan jangan bingung buat bid'ah ni. Benda tu kecil saja nak memahaminya. Saya tulis mudah untuk kita faham. Ustaz-ustazah kalau boleh miliki kitab ini nah. Kalau ada jual di luar lah, saya tak pasti ada kawan kami yang jual di luar tu, miliki dah. Supaya kita jangan bertengkar lagi bab-bab nisfu Syaban ini nah. Nak baca tiga ke, nak baca satu sekali Yasin kan, terpulang lah. Yang penting kita baca Yasin. Baca ramai-ramai, seorang-seorang pun tidak mengapa nah. Akhir sekat ini sahaja hadirin, mohon maaf kalau saya ada terkasar bahasa, tersilap isyarat. Terima kasih Masjid Al-Wahhab menjemput saya. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا.